Belum lama guys. Keren. Ini aku suka sama channel setelahku nih. Asli keren banget. So sweet. Oke okay. This side olive. Aduh. Aduh. Back-to-back frame nih. Halo guys, kembali dengan saya Aziz Triditya di channel yang baru, yaitu bukan Aziz Triditya channel. Saya Aziz Triditya, kali ini akan mereaksi video-video konten buatan aku yang di video lama maupun channel lama yang kalian semua pingin-pingin dan ngangen dan gak guys ya. Aku juga sih rindu guys, saya lupa ke akun guys. Aku lupa passwordnya, waduh itu juga akun yang paling keren itu lah. Di nomor paling dua guys. Sekarang aku udah gak ada guys. Ya aku mau pensiun dari dunia YouTube. Dan aku akan mengucapkan berterima kasih banyak atas support dan yang kalian suka. Oke, saya Aziz Triditya. Kalau saya pamit dan thank you and see you next time. Welcome back to my channel. Kali ini akan mereaksi video-video itu. Oke, saya Aziz Triditya. Kita akan mereaksi lagi guys. Let's go. Oke. Ini keren sih nih. Asli ini keren banget ini. Channelku ini yang paling satu-satunya yang paling aku banggain guys. Pangeran Aziz Triditya. Wih, ini konten YouTube ya, konten pertama kali tahun lalu. Waduh, tahun 2019. Tiga tahun, dah 4 tahun kita lewatin. Oke okay, next. Oke okay, mas. Apa di sini apa nih? Komentarnya parah. Coba kita by one by one. Oke. Oh no. Mm-hmm.
channelnya dia Aziz Mode Barista, terbitnya mulai barista. Keren. Kopi apa sih dulu dia? Gabut Kelly baristanya. Terbitnya satu. Ada kalau di kita sih orang pernah nge-review sama nge-reaksi video itu guys kan jadi kopi gitu kata-kata sih semua gitu komentar bang yang bisa ini kan gitu. Tapi Kak Aziz tuh bikin kopi itu kayak gabut bang sih. Itu jago lah kopinya sumpah satu tanya Aziz emang kayak gini nih tinggi banget nih serius. Udah lah susu lagi nih mana kita ada kita percepat aja guys ya terlepas kacamatan itu aduh kacamata aku aduh itulah. Capek banget guys, aku udah seberapa kerja masa aku konten lagi nih nambah lagi dari aku guys, pusing aku dari akun apa ya inilah konten kreator youtuber terbaik dan terfavorit nyaris kehilangan konten youtuber 5 konten kreator terbaik dan nyaris sampai hilang. Yang pertama Rizky Eki, Rizky channel Rizky Eki pertamanya itu sudah hampir mencapai angka 132 subscriber dan hampir nyaris kekurangan subscribernya. Yang kedua Noel NGL, channel yang paling terkeren dan terfavorit itu hilang guys, channelnya dia guys awalnya udah jadi 102 subscriber jadi 42 subscriber. Yang ketiga Aziz Tridita channel, ini tiga channel terbaik ya itulah. Yang pertama RZR Lord Aziz, channel Aziz Tridita channel, Aziz Tridita channel itu nyaris kehilangan subscribernya guys, namun record track ini telah kembali. Yang kelima Qsan channel, itu paling terbaik dan hampir juga kehilangan 2000 subscriber. Yang terakhir yang kelapan channel RZR Reborn, itu yang paling terbaik dan dia kehilangan 200 subscriber. Oke guys, thank you bersama lagi dengan Aziz Terbitnya dan saya dari konten kreator calon sarjana parodi. Thank you dan terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa ketemu nanti lagi guys ya. Lama kali deh kemana nih kopi yang udah jadi-jadi lagi. Aduh. Woi kopiku kasih aku lah coy. Ini ayangnya. Ayangnya siapa nih jadi barista nih guys. Aduh itu komen nih guys di bawah guys. Ayangnya siapa nih guys. Punya babynya siapa nih. Ini doi siapa nih cowok. Siapa lagi dah barista nih. Komen. Aduh. Baterai berapa lagi? Baterai gulingku lu akrab banget guys. Baterai gulingku nih. Baterai guling pun nih. Baterai gulingku nih. Ada reaksi gini doang dah. Dah lah skip aja dah. Kopi apa itu guys?
pada sesuai resep juga gitu. Aku lupa guys. Banyak banget orang-orang yang request. Besok kira-kira nonton channelku semua, ini pengen ke barista itu. Setelah kedua aku ya. Ada aja teman-teman ini yang bikin subscriber ku banyak ini nih. Ini nih guys channelnya guys. Thank you.